Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku bikin kue pisang molen. Ini enak banget dan bikinnya juga gampang karena tanpa mesin. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Ikutin video ini sampai selesai ya. Pertama, kita akan siapkan pisang yang enak untuk digoreng pastinya. Di sini aku pakai pisang tanduk, kalian juga bisa pakai pisang kepok sesuai selera. Pastikan kita memilih pisang yang udah matang supaya nanti hasilnya lebih enak. Langkah pertama, kita akan ambil dulu beberapa buah pisang. Jangan lupa untuk dikupas dulu. Untuk potongannya, aku bentuk agak memanjang seperti ini. Karena aku pengen hasil yang lebih besar, jadi aku iris agak memanjang seperti ini. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau lebih kecil, ini bisa dipotong agak pendek-pendek. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya aku pakai 250 gram tepung terigu, aku pakai yang protein sedang, 4 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh vanili bubuk. Dan ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya 1 butir telur. Untuk telurnya ini aku pecahkan dulu di wadah lain untuk mengetes kesegaran telur. Ini aku kocok dulu hingga rata. Setelah rata, ini akan aku masukkan ke adonan tepung. Bahan selanjutnya 45 gram margarin. Kita aduk dulu menggunakan spatula, asal tercampur aja. Dan kita uleni hingga tercampur rata. Pastikan tangan kita udah dicuci bersih ya. Bahan selanjutnya 50 ml air es. Masukkan ke dalam adonan secara bertahap sambil kita uleni hingga tercampur rata. Setelah semua airnya masuk, kemudian ini kita uleni hingga kalis. Nah, kalau udah nggak lengket di tangan, tandanya ini udah kalis ya. Selanjutnya ini aku bulat-bulatkan, kemudian aku letakkan kembali ke dalam wadah. Nah, kalau udah, kemudian ini kita tutup menggunakan kain bersih. Kita istirahatkan selama 20 menit, supaya adonannya lebih rileks. Setelah diistirahatkan, ini lebih elastis adonannya, dan ini siap untuk kita bentuk. Kita letakkan dulu di atas silikon mat. Biar lebih gampang, ini aku bagi dulu adonannya menjadi dua. Kemudian kita bulat-bulatkan. Ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Biar lebih mudah, bagian atasnya kita taburi dulu dengan sedikit tepung terigu. Nah, ini akan kita gilas sampai adonannya benar-benar pipih dan tipis supaya lebih mudah nanti untuk kita ngebentuknya. Jadi ini harus benar-benar tipis ya. Kalau udah, ini aku sisihkan dulu bagian yang nggak rapi. Selanjutnya ini akan kita potong dan untuk lebarnya ini sesuai selera aja. Jika dirasa masih tebal, ini boleh dipipihkan lagi tiap irisan adonannya. Kita ambil satu pisang, lalu ini kita letakkan di paling ujung. Selanjutnya, kita rekatkan adonan yang paling ujung seperti ini. Kemudian kita putar pisangnya dan kita lilitkan adonannya menutupi seluruh bagian pisang. Pastikan kita menimpa lilitan sebelumnya seperti ini, supaya nanti adonannya ketika digoreng nggak kebuka. Kemudian kita rekatkan lagi bagian paling ujung.
Dan jangan lupa untuk kita agak tekan-tekan seperti ini bagian lipatannya, supaya nanti kalau digoreng nggak kebuka ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama hingga seluruh adonannya selesai kita bentuk. Hasilnya seperti ini, dan ini siap untuk kita goreng ya. Kita akan goreng di minyak yang udah panas, ini masukkan secukupnya aja. Kita goreng menggunakan api kecil supaya matangnya sempurna. Jangan lupa untuk kita bolak-balik supaya matangnya lebih merata dan supaya bagian bawahnya nggak gosong. Ini boleh kita balik beberapa kali ya, supaya matangnya lebih merata dan gak ada bagian bawah yang gosong. Nah, kalau udah matang, berwarna kuning kecoklatan, kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia molenya udah selesai kita bikin dan ini siap untuk kita sajikan. Nah, jadi gimana? Tertarik untuk mencobanya? Silakan buat sendiri di rumah karena ini gampang banget, tanpa mesin pun kita udah bisa bikin molen sendiri. Untuk kue molenya ini pastinya ini renyah banget dan ini enak banget. Untuk matangnya sampai ke dalam-dalam bisa dilihat, untuk pisangnya juga ini ikutan matang. Karena pisangnya sendiri udah pisang matang yang aku gunakan, jadi ini bener-bener lumer pisangnya. Yuk kita bikin sendiri molen di rumah, pastinya lebih sehat karena tanpa pemanis buatan dan tanpa bahan pengawet. Nah, sampai di sini dulu video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa buat di-share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.